Welcome back to Sariki. By the way, beberapa hari ini aku tuh lagi bepergian ke luar kota gitu. Nah, di kesempatan kali ini aku mau tunjukin juga isi tas aku tuh apa aja. Karena biasanya aku tuh kalau keluar jarang bawa tas gitu kan. Jadi kayak kalau hari-hari biasa tuh ya nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, by the way, tas yang aku bawa buat bepergian ke luar kota biasanya tuh tas yang gede kayak gini. Dan ini tas dari MCM. Aku beli tas ini waktu itu di Thailand dan aku seneng banget karena ukuran itu large, jadi bisa muat banyak barang gitu kan. Tapi ini strapnya udah aku ganti pakai strap yang aku beli terpisah gitu karena lebih lebar gitu, jadi nggak sakit ke pundak. Jadi tasnya tuh ada satu saku kecil gitu di luar. Dan isinya adalah headset. Terus ada koin juga. Sesuatu juga, jadi ini dibawa. Ada permen, ada masker cadangan, terus ada dompet kartu juga. Mangga juga. Terus di dalamnya tuh ada satu kompartemen biasa, ada lagi satu kompartemen pakai resleting kayak gini, ada uang ini recehan ya, jadi tebel. Ada kunci rumah, ada lipstick, ini aku pakai dari MAC. Terus ada jepitan juga, jepitan kecil buat poni gitu. Selesai. Bawa power bank juga, bawa kabel charger juga, tapi power bank sama kabel chargernya di tas suami aku karena terakhir kali dia yang pakai. So, segitu aja isi tasku selama perjalanan ini. Gak banyak isinya karena emang kayaknya cuma itu yang aku butuhin deh. Thank you for watching, see you on my next video. Bye bye.